Sama gebetan baru. Gue mau lunch. Gebetan sih gebetan nih. Hah? Tapi ini baju gue nih. Gesper gue lagi sepatu. Waduh. Cetet. Wah, jam tangan gue dari Itali lu pakai juga. Buka. Di, please. Lo kan temen gue yang paling baik, Di. Lo tega apa sama gue? Lo lihat baju gue. Lo lihat. Sini, lo lihat baju gue. Lo nggak kasihan sama gue. Lo lihat baju gue kan? Ada apa ini? Ada apanya? Kena semut rokok, Di. Waduh. Ada yang lebih parah lagi, Di. Lo lihat ya. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kena setrikaan, Di. Lo lihat celana jeans gue, Di ya. Ini betul-betul parah, Di. Lo lihat. Udah robek, warnanya belel, kusam. Lo tahu kan gue beli di mana? Di Poncol, Jeban 3. Kasian deh lo, hari gini masih gak ada modal. Rianto, gue gak ada urusan sama lo ya. Gue urusan sama dia. Ya tolongin gue, dia. Gue mau ketemu anak konglomerat nih, Di. Lo bantu gue dong. Lo ingat gak? Pepatah Playboy bilang, kalau kita mau menangkap mangsa, kita harus seperti pangeran yang turun dari langit. Langkah selanjutnya, kita lihat aja nanti. Oke, men? Ada-ada aja sih lo, enggak? Emang, cewek anak orang kayak mana lagi yang mau gaet? Baru seminggu yang lalu lo katanya dapet anak pengusaha. Cuman pengusaha ikan asin. Malah ujung-ujungnya dia bangkrut. Terus ditangkap polisi. Ada-ada aja. Lo tau gak gara-gara apa dia ditangkap polisi? Hah? Ikan asinnya pakai formalin semua. Besok lo ketangkep juga. Tenang aja, men. Kali ini gue gak mungkin salah target. Ini cewek bener-bener tajir. Perusahaan bokapnya aja. Dimana-mana. Hah? Kurang apa? Mau tajir, mau kagak. Yang penting pakaian gue lo sewa. Ngerti lo? Di, lo kan teman gue paling baik. Nggak kayak dia tuh, udah pelit, kere lagi. Oke? Udah deh, baju lo gue ganti nanti, ya. Gue bawa lo ke butik paling mahal di Jakarta. Udah. Jel gue mana ya? Yang pake jel gue siapa nih? Jel. Alah, rambut kagak ada aja pakai gel lo. Lo urusin aja rambut lo. Rambut gue biar pendek yang penting kincling. Apa tuh lo pake? Enggak, gel. Gue semprot muka lo ya. Ini masuk bon juga nih. Aduh, jangan sampai gel gue hilang. Gel gue itu yang paling mahal. Thank you.
Ntar aja ya, sekalian men. Sama sama yang ini. Gak, maling copet! Dasar kada buntung lo ya, dikasih hati kita jantung lo. Awas lo pulang ya. Nanti kita ketemu di kampus. Oke, friend. Kasih ya. Hah? Masa goceng? 10.000? Kan biasanya goceng, Bang. Lagian deket. Bajai gua diisi bukan pakai air kencing. Bajai gua pakai bensin. Harganya mahal sekarang. Iya. Bang Jali, kita ini kan udah kayak saudara. Ya enggak? Ya utang dulu lah. Oke. Ah, lu gelan susah aja, saudara. Pakain aja lu keren, dasar lu. PBB lu. Hah? Apaan tuh PBB? Ya, playboy bokep banget gitu loh. Daripada situ, SBBB. Apaan tuh SBBB? Nih, supir bajai botak banget. Tunggu dulu. Gua catat dulu utang lu. Nah, ini lu tanda tanganin. Tang lo. Buset. Ini apaan nih? Bunga harian 5%. Ini Ardi enggak pakai bunga, Rianto enggak pakai bunga. Kenapa gua aja pakai bunga? Eh, lo rentenir apa Kang Bajai? Kalau gua percaya sama temen lo. Kalau lo enggak susah bayarnya, makanya gua kenain 5%. Udah. Gua malas utang. Goceng sini deh, ke sini. Gocengnya sini. Gua enggak mau utang. Udah besok aja sekalian ya. Tuh tanda tanganin aja sendiri. Sorry ya, pastinya aku lama nunggu ya. Gak apa-apa. Aduh, Vin, gue tuh mau marah banget tau gak sih. Mobil Jaguar gue dipakai sama sepupu gue gak pakai izin tau gak. Terus mobil cadangan gue dipakai sama pembantu gue belanja ke supermarket. Ya udah mau nggak mau, gue telepon supir bokap gue deh suka jemput. Tapi tadi kan jalanan agak macet, jadi maaf banget ya sayang, telat deh, ya. Nggak apa-apa kok. Terus supir lu masih nunggu di luar? Udah langsung balik ke kantor bokap. Oh langsung balik. Sayang, lo bawa mobil kan? Nggak tuh, naik taksi. Kenapa? Mobilnya dipakai sepupu juga ya? Oh, enggak. Mobil gue itu masuk bengkel, overhaul gitu. Oh, overhaul. Terus udah pesan makanan? Belum. Gue kan nunggu lo. Kamu baik banget sih, sayang. Oke, kita pesan makanan ya. Waiter! Doi belum kelihatan jomornya. Sabar dong men. Lo tau gue kan kalau cewek udah kecantel sama gue gak mungkin bisa lepas, iya gak? Alah lo sama aja Marangga, ujung-ujungnya digibulin cewek. Namanya permaisuri mau ketemu pangeran itu mesti dandan dulu. Belum ke salon, belum nanti kena macet. Lo kira kita naik ojek? Bawel lo ya, belum yang ngiter-ngiternya di sini. Mungkin aja lo ketemu cewek nyasar, Gi. Gak. Lo tau gak? Hari ini tuh menurut hitungan primbon hari apes gua. Aduh, hari gini masih percaya sama primbon. Lo kalau kata anak ABG lo, lo enggak banget deh lo. Biarin, terserah gua. Lagian kelamaan nunggu dia. Tuh, bidadari gua datang. Hai Hani. Ardi.
Jam kita nunggu. Sofi, jangankan setengah jam Sofi, 7 hari 7 malam untuk Sofi aku rela Sofi. Kenapa? Karena rasa cinta gue begitu besar Sofi. Hari gini lo masih gombal lagi. Ardi gombal deh, itu lucu. Gara-gara lu gue terpengaruh nih. Break sih. Sok. Enak aja lu nyalain gue. Sorry ya. Gue tinggal kalian berdua. Lu mau ngejar bidadari. Dasar buaya lo. Tadi aja ngomong cinta. Lihat cewek langsung nengok. Melengos. Gatel emang lo ya. Aduh Sof. Ini gara-gara si Rianto nih Sof. Gue jadi terpengaruh. Yaudah kita jalan yuk. Udah. Diam ya. Diam dulu. Lo kacamata lo. Hah? Buka cepetan. Mau diapain Sof? Nih. Mata lo tuh emang harus dilakbanin. Biar gak jelalatan kemana-mana, tau gak? Jelak banget. Diam, tutup mata lo. Biar gak macem-macem, gak jelalatan. Sofi, jangan Sof. Aduh, Sofi. Aduh, Sof. Gak bisa ngeliat nih. Aduh, Sof. Gatel banget sih, gak bisa liat cewek dikit. Udah deh, gak usah banyak alasan gitu. Sof, cepetan ayo, jangan ah. Masa depan gue hancur ini. Sof, kok malah ketawain gue sih Sof? Gue tolongin gue Sof. Rasain tuh, abis jelalatan sih. Abis banyak juga nih. Mana gue gak punya duit buat bayar semua yang udah dipesan. Mudah-mudahan trik gue bisa berhasil. Kalau gak berhasil, repot juga gue nih. Ini cowok ganteng, keren, tajir pula lagi. Mudah-mudahan gue gak jatuh cinta beneran sama nih cowok. Enggak, udah yuk. Katanya mau nonton. Oh iya, abis ini kita nonton ya. Waiter. Ya. Oke. Rp200.000. Fit, dompet gue kok nggak ada? Jangan-jangan hilang? Hah? Dompet gue? Kenapa nggak? Dompet lo hilang? Kayaknya sih hilang. Soalnya tadi gue taruh di belakang, Vin. Ada aja. Maaf Pak, ada yang bisa kami bantu? Bapak manajer di sini. Betul sekali.
saya kehilangan dompet beserta isinya. Uang 3 juta, ATM, kredit card, KTP, SIM, dan sebagainya, dan sebagainya. Gimana nih, Pak? Mana mungkin, Pak. Pasti Bapak lupa. Mungkin waktu Bapak masuk ke sini hilang di jalan. Enggak. Saya yakin sekali, Pak, kalau dompet saya hilang di restoran Bapak. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya minta ganti rugi atas hilangnya dompet saya. Kalau tidak, restoran Bapak yang bagus ini akan saya masukkan ke dalam koran. Jangan dong, Pak. Jangan, Pak. Fikri, cepat cari dompet Bapak ini. Ayo, ayo. Aduh, urusan bisa ribet nih. Kayaknya gue mesti keluar duit juga nih. Sial. Gak apa-apa deh. Yang penting gue bakalan dapat lebih dari doi. Mudah-mudahan aja doi percaya sama akal-akalan gue. Kalau sampai ketahuan gue bokek, bakalan terbang doi dari pelukan gue. Enggak, udah deh, enggak usah ribut-ribut. Kali aja dompet lu ketinggalan di mobil bokap lu kali. Udah, pakai duit gue aja dulu. Emangnya berapa sih, enggak? Enggak banyak sih, cuma 200.000. Udah, gue bayarin deh. Mas. Vin, aduh Vin, aduh makasih banget ya, aduh aku gak enak banget sama kamu Vin, kamu baik banget Vin, maaf ya, aduh gue gak tahu kalau kok jadinya kayak gini, aduh gue baik banget, gue baik. Kenapa? Itu, gigi rebut lo, lo kok bau sih, bolem. Vina, gue tuh baru ingat kalau gue baru dikirimin gel dari Prancis. Mungkin gel Prancis itu nggak cocok kali ya sama iklim di Indonesia. Jadi baunya ya, baunya berubah, Vin. Yuk, deh yuk, kita pergi yuk. Hei, bapak-bapak, udah. Untuk dompet saya yang udah hilang nggak usah dicari lagi. Saya udah ikhlaskan kok. Semua makanan dan semua order yang kita pesan udah kita bayar, oke? Terima kasih, Pak. Nggak usah terima kasih sama saya, terima kasih sama yang di atas. Okay. Orang itu baik sekali. Kamu rapikan itu ya. Iya, Pak. Sini aja, gue mau cari baju. Sof, masa mata gue ditutup sekarang gue suruh tunggu sini? Ntar gue diculik lagi. Yeay, siapa juga yang mau nyulik lo? Bisa tekor dia. Udah makannya banyak, biaya hidup tinggi. Udah, pokoknya tunggu sini aja ya. Ya udah deh, Sof. Demi lo gue lakuin apaan aja deh, Sof. Banget kayak orang ya. Kurang ajar lo. Aduh. Kena sial lagi gue. Diana, dia anak PI gitu loh. PI,
Maksud lo PI pinggir kali, ya? Sirik lo. Kalau gue emang lagi apes nih hari. Jalan sih oke ke mall sama si Sofi. Tapi mata gue ditutup pakai lakban ya. Lo bisa bayangin gak? Gue gak bisa ngeliat apa-apaan. Udah gue pakai dituntun-tuntun lagi kayak orang buta. Kan malu gue. Eh pas gue lagi naik tangga ada anak kecil main bola. Eh junior gue kena. Wih gila, tragis. Dosen kampus nan seksi lewat. Kucing kampus mengendus. Siang. Pada jadi kepengen tahu nggak pengalaman gue sama gebetan baru? Hah? Mau. Gimana sih? Namanya Vina, secantik orangnya. Vina. Bodinya men, aduh kerennya. Terus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, perfect. Sempurna. Waduh, lo beruntung. Beruntung men. Lo. Dan gue yakin kali ini gue nggak salah mangsa. Nih cewek bener-bener anak orang kaya. Jangan lupa baju lo, celana, sendal, sepatu, semua celana, jam tangan, terus semua nyewa. Sama duit yang 100.000 juga. Di. Sabar. Lo inget dong, orang sabar disayang Tuhan. Lagian kan kita sesama playboy, ya gak? Mesti saling tolong-menolong dong. Nih, untuk sekarang ini, gue belum bisa morotin Vina. Ya lo tau kan, sekarang gue masih PDKT. Gue lagi bikin dia jatuh cinta abis sama gue. Sampai kelepek-kelepek. Kalau perlu, gue pelet. Gue juga gak pengen minjem baju lo lagi. Nih, gatel-gatel badan gue. Kayak kampret. Udah gua kasih pinjem, lo emang gak ada terima kasihnya lo. Nih anak gak terima kasihnya nih. Dasar botak lo emang. Bentar ya. Siapa tuh gak? Pos 2. Halo Febri sayang. Rangga, ntar malam kita jadikan ketemuan. Oh jadi dong baby, kita ketemuan di tempat biasa ya sayang ya. Iya dong di tempat biasa. Ya udah kalau gitu sampai ketemu nanti ya. See you honey. Yes. Lo kan temen gue. Iya. Yeah. Iya, kita susah senang bersama kan. Makan aja sering sepiring berdua. Lo denger kan tadi gue mau janji sama Febri ntar malam. Iya, lo bantu-bantu gue lah. Maksud lo? Tongpes. Ujung-ujungnya kan? Gak. Lo utang sama Ardi aja belum dibayar. Ya, utang sama gue lah. Lo tuh tim sukses gue. Kalau gue sukses, lo juga yang dapat jabatan, tau gak? Ini otaknya bebel sih. Lo pinjem aja sama si Febri. Nah, bener. Lo kan udah deket tadi. Lo pinjem. Iya.
senang lagi. Kagak saleh dong kalau mpo nagi uang kos. Iya, nggak salah sih, Po. Tapi gimana dong? Kayaknya alasannya sama nih sama yang maren-maren. Belum dikirimin, Po, sama orang tua ayah dari kampung. Terus uangnya juga lagi dipakai, Po, soalnya orang tua ayah lagi sakit, Po. Terus di kampung ayah juga lagi gagal panen, Po. Kena hama wereng. Terus sekarang lu mau alasan apa lagi? Udah gua kasih murah juga kos-kosan. Giliran bayar aja lu pada susah. Gue tahu nih, pasti uangnya udah lu pakai buat pacaran, iya kan? Kagak saleh. Ya ampun, sumpah Po, sumpah. Biar kesamber geledek juga kita berani ya. Saya ini belum dikirimin duit, tapi nanti kalau udah dikirimin duit, pasti saya bayar semuanya, Po. Kita kan juga malu, Po, nunggak terus sama Mpo. Malu. Kalau lu malu, bayar dong. Nah, lu berdua nih, alasan lu apa? Saya sih katanya udah ditransfer nih, Po. Cuma kayaknya banknya ngeheng nih, Po. Iya, Po. Sama, Po. Sama, Po, sama Aldi. Alasan aja lu pade ya. Pokoknya gue kagak mau tahu. Gue kasih waktu 3 hari. Lu liatin nih ya, 3 hari. Kalau lu pada kagak bayar, lu angkat kaki dari sini. Enak-enakan lu tinggal di sini kagak bayar. Emangnya lu pikir ini rumah nenek moyang lu apa? Ingat ya, udah 2 bulan lu belum pada bayar sama gue. Pikirin tuh. Enak aja lu. Kukus bohai juga. Kucing kurus nangkep tikus. Anak kampus banyak bulusnya. Kalau gitu, ayo kita beraksi sekarang. Sih kamu gak pernah punya masalah. Kamu kan selalu punya masalah. Feb, saya ini mahasiswa, Feb. Mahasiswa. Orang tua saya jauh, Feb. Kiriman uang sering banget telat. Dan sekarang udah 2 bulan saya nunggak bayar kos. Kata ibu kos bilang kalau dalam 3 hari saya belum bayar, saya harus angkat kaki dari tempat itu, Feb. Angkat kaki. Saya mau tinggal di mana, sayang? Di kolong jembatan. Apa kata nanti teman-teman saya, Feb? Naga, udah deh. Kamu diem ya. Cuk. Kamu diem ya. Nih, aku ada uang 2 juta. Kamu pakai dulu ya. Feb, tapi saya nggak enak, Feb, sama kamu, Feb. Kalau saya terima ini, saya malu. Saya malu, Feb, sama kamu. Kamu selalu aja bantu saya, Feb. Malu bantu saya malu, Feb. Nggak usah, Feb, nggak usah. Ya, kalau nggak usah, aku kasih 500 aja gimana? Nih, anggap aja ini sebagai hadiah. Kamu nggak perlu balikin, sayang, ya? Gue jadi 500 ribu, Feb. Kenapa? Kamu mau nolak lagi? Iya. Saya mau, Feb. Saya mau. Tapi uang ini saya ambil karena saya menghargai kamu ya, Feb ya. Cuma sebatas itu loh. Tapi kamu bener ikhlas kan? Iya dong, ikhlas. Duh, tekor deh gue. Padahal tadi gue cuma pura-pura nolak. Hilang di 1,5 juta. Yaudah, Feb, yuk. Kita makan, yuk. Boleh ya makan, ya? Yuk.
Kamu jangan nangis lagi ya. Maaf ya, Feb. Saya jadi melo gini. Gak apa-apa kok. Saya malu, Feb. Malu? Malu sama siapa? Vin, kenapa kok mukanya ditutupin gitu sih? Enggak apa-apa. Ada mantan gue. Mantan lo? Yang mana? Itu tuh, yang di situ tuh. Kalau dia tahu gue ada di sini, dia bakal marah. Lo tahu nggak? Dia baru bebas dari penjara. Baru keluar dari penjara? Dan yang pasti, dia itu mantan penodong. Hah? Mantan penodong? Gua ke toilet dulu ya. Iya. Todong, si Jamalan ini. Vina, kamu kenapa sayang? Sorry ya, Bay. Maaf. Kita cari tempat lain aja deh, Pak. Gue lagi bingung. Kejadian semalam tuh benar-benar bikin gue tuh jadi ragu, tau gak? Sekarang lo bayangin ya, Vina bilang tuh cinta sama gue, cinta. Tapi buktinya gue ketemu dia di restoran, dia sama cowok. Itu kan bikin gue susah untuk jadiin dia cewek tetap gue. Enggak, ngapain sih lo ambil pusing? Lo kan gak cinta sama dia. Lagian, lo kan cuma niat morotin dia. Kayaknya gue mau pensiun jadi playboy. Korban gue udah banyak, udah cukup lah. Gue mau jadi playboy insap. Ah, enggak. Lo kira korban gue gak banyak? Apalagi dia tuh. Enggak. Jadi bener nih lo mau pensiun jadi playboy. Di, gue nih manusia biasa. Gue punya rasa, gue punya hati, dan gue punya cinta. Gue mesti dong jatuhin pilihan gue sama cewek yang pasti dan jelas. Faktanya. Cinta? Hari gini lo ngomong cinta? Gak, yang penting tuh sekarang tajir. Biar lo bisa numpang kaya. Eh, gue udah tahu. Makanya di pikiran gue, Vina tuh pilihan pertama gue. Pertama. Sekarang Vina kurang apa? Bokapnya pengusaha besar, rumahnya di mana-mana, perusahaannya banyak. Kurang apa lagi? Hah? Nah, makanya gue mesti cepet nih, mutusin Febri. Gue mesti ngelepasin Febri sebelum semuanya berantakan. Gitu dong, itu baru playboy kelas kakap. Sorry. Gue terpaksa harus keluar dari permusyawarahan ini. Karena gue lagi ada janji sama bini baru. Diana. Hei, Sian. Pesan gue buat lo sebelum lo pergi. Jangan lupa, duit men, duit. Morotin. Zaman begini. Ah, kalau itu sih lo gak usah ngajarin gue. Gue udah bisa. Oke, bye. Jangan hati-hati ya. Terus lo mau kemana, Di? Gue cabut deh. Gue janjian sama gebetan baru. Wah, tajir gila. Oh, kalau gitu gue juga punya satu pesan buat lo sebelum lo pergi. Main yang halus, yang cantik. Jangan sampai lo kebaca mau morotin dia, oke? Okay? Nah, kita ini satu perguruan. Mesti teamwork. Ah, lo kayak baru kenal gue aja lo, Ardi nih. Gak usah dinasihatin. Oke. Lo mau kemana? Gue di sini dulu, Deddy. Gue masih mau mikir. Saran gue Vina, oke? Jadi Di, hidup itu memang selalu dihadapkan dengan dua, bukan dua, tapi hidup itu selalu dihadapkan dengan banyak pilihan.
Iya, Vina. Kalau gue sampai dapetin Vina, gue yakin gue pasti bisa ikut kaya. Bilang sih mau pakai baju pink. Hah? Baju pink? Itu pasti mencari Ambo. I'm sure. Itu kan kawan chatting Ambo. Onde, rancak banget. How are you? Komesta, udah maaf abangnya. Lucu banget. Ya Allah, balon siapa ini lepas? Ih, mangan sebuih balon kok, ha? Maaf, situ siapa ya? Ih, udah. Amboiko kan kawan chatting udah. Kita lah janjian di Siko. Caliak kok, Ambo lah memakai baju pink. Rancana. Bukan kok, bukan kok. Astagfirullah. Ih, udah ganteng banget. Udah ganteng, jadi pengen cium. Aduh, udah, ya udah deh, aduh. Kita pacaran yaudah ya. Ganteng, ya cantik. Asik love itu dah. Ambo suka juga dah. Pasti itu temen chat gue. Ciri-cirinya sama. Oke juga tuh cowok. Ya cantik, pasti klop itu dah. Bisa pacaran tuh terus menikah. Ya anak. Mas, mas, maaf, maaf. Mas ini yang namanya Ardi bukan? Ya, si Ardi. Saya Shelo. Udah. Mas. Udah, ih. Udah selingkuh sih, baru basuh selingkuh. Eh, hey, ini anak Meselo yang saya cari, bukan di situ. Gelo. Ih, udah. Apa sih bedanya Ambo jauh pada Siko? Siko mah gitar Spanyol, Ambo gitar bass. Beti, beda tipis udah bahkan. Ih, tentu beda dong. Kalau dia kan gitar Spanyol, begitu. Ini gitar betot, bass betot, begitu. Udah kan gak cinta jauh Ambo. Udah. Udah tolong ya, udah. Jangan ganggu-ganggu saya lagi. Udah, Gun. Ayo, Selo, cepetan. Udah, Gun. Aduh, jangan gunak, udah! Ya udah. Ah, udah kun sama tuh. Aduh, baru mas suara selingkuh. Udah kun ini, benci. Gue benar-benar gak nyangka, Shell. Ternyata lo tuh cantik juga ya. Gue juga gak nyangka. Ternyata lo... Ternyata apa sih? Lo jelek juga ya. Gak ada bercanda, lu ganteng. Rumah lu di mana, Shell? Rumah gue di Menteng. Kalau lu? Gue di Pondok Indah. Kebetulan bonyok gue lagi ke Amerika. Terus adek gue juga lagi apply private di Australia. Ya jadi gue di rumah sendirian gitu deh. Bete. Gak enak. Kalau gitu gue boleh dong main ke rumah lo? Oh, boleh dong. Shell, lo mau main apaan? Main tenis? Ada lapangan golf? Kolam berenang? Sauna? Terus mau main apaan aja pokoknya ada. Kayak istana rumah gue. Oh, luar biasa banget ya rumah lo. Shell, kamu udah punya pacar belum sih? Kalau kemarin sih belum. Tapi kalau sekarang, udah. Siapa cowok lo? Lo? Hah? Apa sih gue pegang-pegang? Kenal lo, kita juga baru kenal. Apaan sih? Sorry, hilap. Yaudah. Sentuhan kamu lembut sekali, Shell. Sentuhan tangan? Ya. Orang gue gak pegang apa-apa kok. Lihat aja tangan gue gak pegang apa-apa. Sayang, semakin lama cinta saya sama kamu semakin besar banget. Saya tuh
saya tuh jadi semakin takut kehilangan kamu. Ah, yang benar. Benar, Feb. Saya nggak tahu deh. Kalau saya sampai kehilangan kamu, hati ini mesti ditambatkan kemana lagi? Saya ini orang yang susah sekali jatuh cinta. Tapi saat saya bertemu kamu, jantung saya berdetak, tak, tak, tak. Seperti ada daya magnet yang menarik saya begitu aja, Feb. Positif dan negatif. Rangga, sebenarnya perasaan aku juga sama kamu. Aku juga takut banget kehilangan kamu. Dan sebenarnya aku ingin ngajak kamu tunangan. Hah? Tunangan? Iya, tunangan. Kok kaget? Feb, saya ini kan masih kuliah. Tunangan itu kan butuh cincin. Cincin itu butuh uang. Beli kan? Money, sayang, money. Sayang, kita cuma tunangan, gak nikah kok. Kalau cuma masalah uang, dari dulu juga aku tahu kamu selalu gak punya uang. Alah, Feb, kamu jangan gitulah. Saya kan jadi malu. Ya sekarang kan saya masih kuliah, jadi saya belum punya uang. Coba deh nanti kalau saya udah kerja, kamu mau istana juga saya bikinin. Baby, kamu gak usah repot. Aku udah sediain kok cincinnya. Sayang, kamu serius nih? Iya dong, serius. Buat saya? Iya, sayang. Sayang, kamu baik banget sih. Saya buka ya. Iya. Hah? Hah? Sayang, kamu gak salah. Di mana-mana tunangan itu cincinnya cincin berlian. Ini kan batu akik. Sayang, kamu jangan lihat dari batunya dong. Lihat dari sejarahnya. Oh. Itu cincin kan pemberian eyang aku. Seminggu sebelum dia meninggal, dia bilang begini. Cucuku, berikan cincin ini pada calon suami kamu kalau sudah ada calon suami. Semoga saja hubungan kalian langgeng sampai akhir-akhir ini. Gitu katanya. Jadi kamu mau gak, sayang? Iya. Ya saya pasti mau dong. Kan demi kita berdua, ya kan? Bener, sayang? Bener. Kayak ada sesuatu di kepala saya. Ada kupu-kupu, sayang. Berarti kita jodoh. Lu ganggu orang pacaran lo. Pergi lo sana. Ganggu orang lagi kencan aja sih. Udah dong, sayang. Ayo duduk lagi. Iya, sayang. Masalahnya saya tuh lagi ngomong serius sama kamu. Ini kan soal masa depan. Gimana saya gak kesel udah coba? Udah dong, sayang. Untung anak kecil. Kalau gede aja udah saya... Mana deh orangnya, Dek? Ayo kita balas dia, Dek. Ya, Pak. Hah? Gitu, Pak. Oh, yang gitu. Gitu. Kita balas aja, kita selepet dia. Setuju kamu? Setuju. Ayo, bagus, Kak. Ayo, Kak, cepat. Lah, itu udah selang tahun, Dek. Wah. Gimana kalau kita selepet? Setuju, Dek? Setuju. Oke, ayo kita selepet, Dek. 1, 2, 3. Kamu suka kan?
Sayang, kamu tinggal sendiri di rumah segede dan semewah ini. Iya, tapi aku akut. Kamu mau kan tinggal bareng aku, nemenin aku? Hah? Ya mau dong. Biar kamu gak takut lagi. Yang bener, gak nyesel kamu tinggal sama aku. Enggak, gak nyesel. Tapi aku gak mau kumpul kebo. Kamu mau kan nikah sama aku? Hah? Nikah? Hah? Ya gak mungkin nolak gue. Aku janji, aku akan bahagiain kamu. Aku akan selalu sayang sama kamu. Kamu ngajak aku kesini? Pasti ada kejutan kan? Rian sayang, lekong Akika yang handsome. Akika kan hari ini ulang tahun, Bo. Pengen rayain sama Ye. Aneh, kok dia jadi rada-rada kehabinan gitu? Kok kamu bengong sih, sayang? Diana, kamu kok jadi kayak banci gitu? Ah, masa? Yang bener. Akika juga bisa ngomong suara lelaki. Gue suka deh sama kamu. Hah? Kamu suka kan sama aku? Kenalin, ini lekong baru gue, ganteng kan? Suka banget ya, Nek. Gue lagi juga mama, Nek. Ini kan lekong Eke. Dasar pada gilingan kalian semua ye. Hari gini udah dateng. Lagian pestanya kan nanti malam. Nek, buat kita mah mau siang kek, mau malam kek, sama aja lagi. Lekong lu namanya siapa? Boleh dong, Eke nyobain dong ye. Tenang Nek, ini lekong kan buat mainan kita. Diana, ternyata kamu sama seperti mereka. Ya iyalah, nih kamu mau lihat. Gak, gue percaya. Ya udah, ya jangan takut, nanti Eke bayar. Asal ya mau jadi lekong arisan. Hah, arisan? Arisan berarti digilir-gilir gitu. Gak. Bener gak mau? Bener gak mau, gue cowok normal kok. Banci, kecebur lagi. Makan tuh tawon, kena batunya lo sekarang. Lo gila ya, temen lo kena musibah lo malah ngeledekin. Lo ngibur kek. Makanya kalau pacaran tuh kudu hati-hati. Lihat atas, lihat bawah, lihat kanan kiri. Ini pacaran di bawah sarang tawon, ini lo dicium sama tawon. Tapi mending juga gue disosot tawon daripada dia tuh disosot banci. Dia sih jangankan banci, kambing dibedakin diembat sama dia. Coba sini gue lihat. Sini. Coba lihat sini. Aduh.
Kejam lu nih, kejam lu. Aduh. Cengeng lu ah. Baru digituin aja lu demen teriak-menteriak. Eh, jangan agak lupa lu, utang bayar cepet, cepet. Di, lu kalau nagih utang lihat-lihat sikon dong. Gua lagi susah begini lu lagi utang. Alah, lu sakit, enggak sakit sama aja kalau ditagih susah. Ayo sekarang bayar. Lu kan udah dapat duit dari si Febri. Bayar. Bayar, cepetan. Gua pencet nih. La ilah, dompet disekep di bawah kasur. Kacau kan. Nih, makan dulu nasi. Gitu dong, kan sama-sama enak kalau begini. Nah, mana sekarang? Mana duit-duit buat bayar kos? Ntar ibu kos nyerocos lagi nanti gimana? Nih. Eh, lu nggak bayar. Aduh, duit gua udah habis, Rian. Wah, kebetulan nih, lu lagi pada ngumpul. Empok pada mau minta tolong nih, bisa eh? Apa sih yang gak buat empok? Pasti kita bantu, ya gak? Iya, pok. Nih, kok kebetulan kita lagi kumpulin duit buat bayar kos. Cuman satu bulan dulu, pok ya. Yang bulan depan, kita ngutang dulu. Urusan itu sih gak usah lu pada pikirin deh. Untuk uang kos, gue kasih gratis deh buat lu bertiga. Yang benar, Pak. Pak, baik benar, Pak. Baru dapat lotre, Pak. Tapi yang gratis cuma satu bulan ya. Yang bulan ini tetap lu kudu bayar. Keren, 2 bulan kok gratis. Enak aja lu. Tapi ini kudu ada kompensasinya ya. Lu semua kudu tolongin, Pak, ya. Tolongin pok apa-apa deh, saya mau tolongin apa aja, mau mompak lagi, saya tolongin. Mompak? Mompak siapa? Mesti mompak air pok, air lagi pok dah. Oh. Emang mau minta tolong apa sih pok? Nih, mantan laki ayah nih malam mau dateng, ngajakin balik lagi, tapi pok agak sudi. Lagian pok ngakunya udah punya suami. Terus pok maunya manas-manasin dia gitu, abis dia kurang ajar sih sama pok. Mana dia udah selingkuh lagi sama anak ABG. Terus empok dicampakin gitu aja. Empok kan sakit hati. Lu bisa bayangin kan perasaan empok ini kayak apa? Padahal empok ini kan istri yang paling setia setiap saat. Tapi dia kagak ngerti juga. Ya sabar deh ya, pok. Sabar, pok, sabar. Makanya sedih begini, pok. Kalau pok sedih begini kan, kita juga jadi ikut sedih, pok. Saya ngerti deh maksud pok. Di antara kita bertiga, suruh pura-pura jadi suami pok, ya kan, pok? Pinter juga pikiran lo. Tapi lu jangan ambil kesempatan dong. Pakai ngelus-ngelus pundak gue lagi lu. Emang udah buan dari orok, pok. Kalau ngeliat orang sedih, buannya mau ngelus aja. Ya udah, lu ame lu Rian ya, yang jadi laki gue. Jadi suami. Saya gimana? Muka lu lagi bonyok. Masa lu pakai ikut segala? Udah, lu ngedekem aja di kamar istirahat, ya? Lu berdua dandan yang rapi ya. Gue tunggu di ruang tengah ya. Gimana, pok? Oke dong, ha? Wah, udah pada rapi lo. Ayo buruan, duduk di sini yuk. Buruan, bentar lagi dia datang. Yuk buruan. Ingat deh, cuma nih malam aja nih lu pura-pura jadi suami gue. Iya, pok. Biar si Togar itu, mantan laki gue itu, panas ngeliatin gue punya suami tapi berondong. Iya, pok. Emangnya laki-laki aja yang bisa poligami?
gue perempuan juga bisa poliandri. Iya enggak? Iya, Pok. Pinter lu. Aneh sih dia. Pok, jadi kita bertiga dong tidurnya satu ranjang. Iyalah. Masa kita misa-misa? Wah, bakalan seru nih. Bisa pegang-pegang gitu. Andai gue boleh cium bibir ibu kos yang seksi itu, wah, bakalan seru nih. Aduh. Pada bengong lo. Pasti lo lagi pada pikiran jorok ya? Pok, mikirnya jorok sih. Suudon, Pok, suudon tuh. Suuzon. Suuzon ya, gue salah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kesempatan kita nih. Eh, Bang Togar. Kamu makin cantik aja. Ah, Bang Togar bisa aja. Jamilah, abang datang. Abang ingin kita kembali lagi seperti dulu. Sebagai bukti cinta abang kepada kau yang tidak pernah pupus. Walaupun diterjang badai, topan, bahkan tsunami sekalipun. Ini bukti cinta abang. Sekuntum mawar, bunga kesukaan kau. Muka teroris, hati rinto. Ini badut dufan nih. Maaf ya Bang Togarie. Jangankan setangkai bunga mawar, bunga deposito pun abang kasih ke ayah, ayah gak bakal mau bang balik lagi sama abang. Hati ayah ini udah ketutup bang buat abang. Lagian ayah udah punya suami bang. Nah tuh mereka bang. Silakan mama. Nah ini nih bang, suami-suami ayah. Yang sebelah kanan nih bang ye, ini suami pertama ayah bang. Nah, yang sebelah kiri nih, ini suami kedua ayah. Ganteng-ganteng ya bang ya? Mana masih muda-muda lagi bang? Ayah udah terlanjur sayang bang sama mereka. Gak mungkin kan bang, kalau ayah balik lagi sama abang. Allah Allah, aku itu gak percaya kau punya suami dua. Eh, ini cuman akal-akalan kau Jamila untuk memanas-manasi aku. Dimana-mana laki-laki yang punya istri dua, mana ada perempuan punya suami dua. Aku tetap tak percaya sama kau. Mana? Mana buktinya surat nikah kau, mana? Mana? Bang Togar, sekarang lagi ngetren bang yang namanya nikah siri. Abang gak pernah nonton infotainment ya? Artis-artis aja bang, banyak yang lagi nikah siri. Lagi pula di mana-mana yang namanya nikah siri, kagak ada surat nikahnya ya? Iya, iya bener. Nora, jadi kau dengan kedua suami kau ini menikah siri begitu? Iya Bang Togar. Bang Togar tuh lalit ya? Ayo kan udah jelasin dari tadi. Juga ngantuk ya? Iya, Ma. Bang Togar, ayo tidur dulu ya, Bang ye. Ayo udah ngantuk, Bang. Lagian suami-suami ayo juga udah ngantuk, Bang. Abang kalau mau nginep, ayo udah sediain noh kamar kosong di belakang. Ayo tinggal dulu ya, Bang ye. Kalau haus, Abang bikin sendiri aja, ye. Bang Togar, kami bobo dulu ya. Udah, Bang Togar. Alah, Pak. Matian. Rianto sama Ardi lagi ngapain sama Simpo?
kamu yang di bawah ya sayang ya. Dan kalau kamu sayang, kamu yang di atas. Yang enak ya sayang ya. Yang lembut banget ya. Gimana enak ke istriku sayang? Enak dong sayang. Kamu puas gak sayang? Puas dong sayang. Kamu hebat banget ya sayang ya. Sayang, kamu kok perkasa amat sih? Kamu minum jamu ya? Aku cuma minum jamu tengkorak hitam. Jamila, sekarang abang mau pergi. Abang tidak akan kembali lagi. Dan satu hal yang perlu kau ketahui, abang tidak akan pernah mengemis cinta kau lagi. Kau telah menyakiti hati abang. Hati abang aduh beng beng. Rasain lo, emang enak gue tipu. Wah, Mpo emang benar-benar jago acting, kayak artis Hollywood alias film hot. Yeah. Asal lu pada tahu aja, gini-gini nih, gue nih mantan juara acting se-Jabotabek. Wah, tapi Mpo, ayah jadi bingung. Ngapain juga Mpo tuh mau sama laki kayak Dah Kocan. Itu namanya cinta buta. Emang sih, waktu itu Mpok rada-rada kilaf. Pok, kan urusan udah beres nih. Deh, kita lanjutin tidurnya, Pok. Maksud lu tidur beneran nih? Nah, iya, Pok, udah malam nanggung. Enak aja lu. Emang lu pikir gua perempuan apaan? Udah sana, pergi lah. Galang amat tuh orang. Lu sih, to the point aja pakai ngajak ibu kos tidur lagi. Gila, kali aja deh hilaf sama kita. Masa Dah Kocan doang hilafnya? Iya gak? Ngapain gue jadi bayangin mereka? Kayak gak ada cewek lain aja yang bisa gue bayangin. Pucuk dicinta ulang tiba. Angga, kamu lagi ngapain sayang? Lagi ngelamun ya. Ayo ngelamunin siapa? Kamu kok tahu sih aku lagi ngelamun? Ya ngelamunin kamu dong. Kalau kamu lagi ngapain? Aku kan lagi telepon kamu. Sambil peluk guling, bayangin guling itu kamu. Terus aku peluk-peluk. Terus gulingnya kamu cium gak sih? Iya, gulingnya aku cium ya sayang. Dahsyat doi, meluk guling sambil bayangin meluk gue terus dicium-cium. Udah Feb, udah. Sekarang udah malam, mendingan kamu tidur ya sayang ya. Nanti kamu ngantuk loh. Mau tidur sayang. Iya sayang, kamu juga ya mimpiin aku. Sayang kamu. Pagi sarapan lontong sama bakwan, bisa budek gue lama-lama begini sih. Ya gak apa-apalah daripada kena emah. Aduh, gak nafsu ya gue. Tunggu sebentar, Kapil.
sekalian gue pinjem baju lo ya. Enggak. Ntar panu ke ada skurap lo nular lagi ke gue. Enggak. Gila lo pelit banget ya dasar merki lo. Biarin. Aduh, muka lo gini. Pena aja sih lo lama banget. Kan breakfast dulu so, biar gak masuk angin. Yuk kita jalan. Main jalan-jalan aja. Nih, pakai dulu, tutup mata lo pakai ini. Aduh, Sof, lo tega banget sih Sof sama gue, Sof. Burger gue baru masuk kerongkongan, belum sampai lambung, sekarang sudah pakai lakban, Sof. Ah, udah gak usah banyak alasan, pakai ah. Mau jalan apa enggak? Demi lo deh, Sof, gue pakai tuh. Udah tuh. Nah, gitu dong, sayang. Dua-duaan di mobil matanya ditutup. Apanya yang enak, Sof? Gak betah nih. Buka aja deh, yang. Enak aja. Abis lo tuh kalau matanya dibuka langsung ngeganjenan. Sof, Tuhan itu menciptakan mata itu kan untuk melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Bukan malah begini, malah ditutup. Buka ya. Aja deh ya. Masalahnya nih ya, di mata lo itu tuh ada kelainan. Ngeliat nenek-nenek aja lo keganjenan, apalagi ngeliat cewek cantik, gimana gue gak cemburu coba? Pokoknya lo kan cowok gue, lo tuh harus nurutin apa yang gue mau. Wah, sadis banget pacaran sama lo sih, Sof. Aduh, kalau ditutup begini, gimana gue bisa lihat lo, Sof? Ntar malah gue salah pegang lagi. Biarin dong salah pegang, kan malah seru. Apa? Aduh, bengkel di palaku nih, aduh. Gue dibilang nyari tutup. Ada dua pelajar yang mengadalin ya? Bukan hanya dua, tapi tiga. Tapi yang dua itu tuh yang gue incer. Gila lu ya. Hari gini gitu loh, yang penting kan rencana gue lancar. Rencana apaan? Udah deh, lu gak usah tahu. Yang pasti gue dalam menjalin hubungan no sex, karena gue bukan penganut free sex. Terus, cinta sejati lu tuh siapa? Lu tahu cinta sejati gue itu pangeran dalam dongeng yang belum sempet kemari. Pangeran kodok maksud lu? Oh, dasar lu pangeran kodok. Yang pasti sih gebetan gue keren banget. Ntar gue kenalin deh sama lu. Lumayan juga nih mobil sewaan. Fina-fina aja sih. Lepek-lepek ngeliat gue bawa nih mobil. Itu gebetan gue. Ah, seperti ini, seperti ini. Hai, Ben. Aja pakai ditambah segala. Ah, ini biasalah masalah kecil ya. Urusan laki-laki. Lu pasti habis berantem ya? Sedikit. Jadi gini ceritanya. Kemarin kan gua naik mobil, di lampu merah ada ibu-ibu ditodong, Vin. Gua enggak bisa diem dong, Vin. Gua enggak bisa diem. Ya udah gua turun, gua lawan. Mereka panggil temannya, Vin. Temannya datang 10 orang, Vin. 10 orang. Ini hasilnya. Tapi 10 orang itu udah gue bikin masuk rumah sakit, Vin. Masuk rumah sakit? Enggak, gue gak nyangka. Lu bener-bener hebat. Ya, udahlah. Masalah itu gak usah dibesar-besarkan. Masalah kecil. Ya gitu deh. Lo bawa mobil kan? Enggak, soalnya mobil gue dipinjam sama sepupu gue. Oh, sepupu lo tuh sering minjem mobil lo juga? Ya ampun, Vina, sama banget sama gue, Vin. Sepupu gue tuh, Vin, sering banget minjem mobil gue. Memang dari awal gue udah feeling sama lo. Kalau kita berdua tuh jodoh, Vin. Vin,
Kapan punya mobil? Kenapa? 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 Gak apa-apa, gak apa-apa. Temen gue kalau ayahnya kamu udah suka teriak-teriak. Punya ayah. Lu kalau misalnya ayah, jangan di depan temen gue dong, malu kan? Iya, gue sedikit ayan. Oh, ayan. Cantik-cantik kok ayan. Yaudah jalan. Oke, oke, yuk. Tapi kalau gue ajak temen gue gak apa-apa kan? Oh iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Dengan senang hati, dengan senang hati. Yaudah kita jalan yuk. Vin, sebentar deh. Gue pengen ngomong sama lo sebentar ya. Sorry, sebentar aja ya. Gue pengen nanya deh sebenarnya lo tuh gimana sih sama gue? Lo tuh serius gak sih sama gue, Vin? Iya sih, lo serius? Gue tuh takut, Vin. Gue takut lo mau dekat sama gue cuma karena ngelihat ya tongkrongan gue aja yang kayak gini. Jadi lo nganggep gue matre ya? Enggak, Vina, sayang. Gue gak nganggep lo kayak gitu, cuma jujur ya, Vin, gue kepikiran waktu kita ketemu di restoran waktu itu, cowok yang sama lo tuh siapa sih? Oh, itu mantan cowok gue. Dia pengen balik lagi sama gue, tapi gue gak mau. Dia maksa gitu, tau gak? Ya, karena gue sayang sama lo, jadi gue gak mau sama dia. Terus, cewek yang ada di restoran itu, yang sama lo siapa? Oh, itu sepupu gue yang tadi gue ceritain sama lo yang suka pinjem mobil gue, itu dia. Serius benar. Oh. Lo lihat di mata gue, nggak ada kebohongan kan di mata gue, Vin? Nggak ada kan? Oh enggak. Yaudah, berangkat yuk. Oke, yuk sayang. Pacaran aja. Udah, sekarang buka lakban lo. Buka, Sof. Asik. Hah, gitu dong dari tadi. Sof, kita ngapain kok berhenti di sini sih? Ntar ya. Nih, lo ganti baju lo pakai baju ini. Cepetan. Ganti baju. Iya, udah pakai cepetan. Kok pakai ganti-gantian baju segala sih, Sof? Aduh, udah deh, enggak usah banyak bacot. Gua tuh cuma butuh pembuktian kalau tuh cinta sama gua tuh serius apa cuma main-main doang. Cepetan. Lihat lo deh. Baru lepas dari lakban, mau kerjain apa lagi sih gue, Sof? Aduh, Sofi dah. Lagi gue. Mudah-mudahan gak ketemu temen gue deh. Bisa tensi berat gue. Pada pacar ini.
saya minta uang dong tante. Saya mau beli rumah, mau beli mobil, mau pergi ke Bali tante. Maksudnya mau beli nasi tante. Kamu buta ya? Iya tante, saya buta tante. Maka kasihanilah saya tante. Kamu ganteng, muda, kok jadi pengemis? Tadinya saya mau jadi koruptor tante. Cuma takut di penjara, makanya jadi pengemis aja deh tante. Nih buat kamu. Ya, masa 5.000 tante? Kurang kalau segini sih tante. Ideh, orang buta kok tahu duit sih? Kalau duit sih jangankan orang buta tante, orang gila juga ngerti. Daripada kamu jadi pengemis, mending jadi piaraan tante aja. Mau enggak? Oh, tante, mau. Tapi dijamin sama tante ya. Pasti dijamin deh, kamu jangan takut. Kebetulan di rumah masih ada kandang yang kosong, bekas kucing anggora tante yang baru mati kemarin. Mendingan di penjara tante, pada di kandang kucing sih. Ya udah kalau nggak mau, tante juga nggak rugi kok. Mendingan piara kucing daripada piara kamu. Om tante, kasihani saya om tante. Saya belum makan sebulan om. Om tante, kasihani saya om tante. Kayaknya gue kenal nih sama si pengemis. Itu kan Ardi. Hah? Ngapain tuh anak di sini? Hah? Kabur! Woi Ardi, ngapain lo kalau kabur sih? Ardi, jangan tinggalin gue dong. Kenal sama pengemis tadi? Gue mana kenal sama tuh pengemis? Masa gue temenin sama pengemis sih? Yakin? Tadi kalau gue lihat, lo kayak kaget. Kaget? Emang kalau gue kaget emang kenapa sih? Ya gue heran aja gitu, ada cowok yang ganteng, masih muda, tapi kok mau-maunya jadi pengemis ya? Lo kenal sama pengemis? Yang enggak lah, mana mungkin gue kenal sama dia. Dia bukan levelan gue. Kok lo kaget gitu sih? Gue sebenarnya bukannya kaget, cuma apa ya, gue ngeliat pengemis tadi tuh, gue jadi bersyukur gitu. Gue bersyukur gue hidup dengan berlimpah harta materi. Lo lihat sekarang gue bawa Mercy, kan namanya gue mesti bersyukur kan. Cewek-cewek banyak yang suka sama gue, jauh dibanding dia. Apaan nih? Aduh, raga-raga lu bener-bener apes lu. Sekalinya mau tunangan dikasih batu cincin akik. Masih untung dia batu akik daripada batu nisan ya. Nanti dulu dong. Lo jangan lihat dari batunya, tapi lo lihat dari lapisannya. Emas! Lumayan kan? Eh, lo katanya mau putus sama si Febri. Sekarang lo terima tuh pemberian dari si Febri. Itu dia, Di. Gue ini manusia yang lemah. Gue gak bisa menolak pemberian dia. DJ, lo sih bukan lemah, emang matre. Zaman begini kan. Waduh, apa coba gue lihat? Wis, pelan-pelan, barat harganya turun tuh. Waduh, gak, kalau gue liatin, ini cincin bentuknya rada-rada aneh gak? Bentuknya mirip kayak Monas. Oh bagus dong, keren kan? Mahal pasti. Bukannya mahal gak? Ini dibalik ini bayang gak? Gue rasa eyangnya si Febri udah masukin pelet buat lo. Gak, lo gila. Lo jangan nakut-nakutin gue dong. Gue bakal tetap mutusin Febri. Tapi sebelum gue putusin dia, gue mesti dapat sesuatu dong, ya nggak? Nah, kalau itu gue setuju. Ini gue setuju. Nah, sekarang rencana lo apa? Rencana lo abis mutusin Sofi. Kalau gue sih nggak muluk-muluk, gue mau pacarin tuh Shelo. Dan mata gue terbebas dari lakban. Bisa lihat kanan, kiri, atas, bawah, semuanya.
Lu berdua ya muka gile, gak ada setia-setianya. Dasar kadal kalian berdua. Daripada lu dikadalin banci. Udah. Yang penting sekarang, siapa yang ngintip ibu kos malam ini? Kita gambreng. Gua setuju. Layung kampret, gue yang menang, gue yang ketipu bungkus, gue yang ketipu bungkus, bye bye. Siapa nih yang mau ngintipin Mpok tidur? Mpok lagi nggak pakai baju loh, polos kayak bayi. Duh, ini malam dingin banget nih. Siapa ye yang mau melukin Mpok? Saya mau Pok meluk Mpok. Siapa tuh? Seharian, Pok. Lu kuatnya berapa ronde, Yan? Kalau Yan sih, terserah Mpok berapa ronde. Ayo, Yan, masuk. Yes. Emang, kalau rezeki, gak ketak. Ngintipin cewek, belajar dulu sama kita. Enggak kok, saya gak gangguin. Saya cuma ngajarin bagaimana teknik ngepel yang baik. Iya, bener, Pok. Daripada lu ngajarin dia, mendingan lu bantuin dia aja ngepel, biar cepet. Ntar, gua ambilin dulu kain pelnya ya. Jangan, Pok. Dia paling marah kalau dibantuin, Pok. Iya, bener, Pok. Dia ini kalau dibantuin suka ngamuk, Pok. Ngamuknya itu ngaduk-ngaduk WC, Pok. Bohong tuh, Pok. Bohong. Cakap apa? Ya, nah. Ikut dulu ya. Pergi, kan? Pok. Dengkul air aja semua, Pok. Ampun, Pok. Berhenti, Pok, ya. Alah, laga lo. Kayak orang kaya aja. Biasa di kampung juga ngarit juga lo. Pokoknya nih pel kelarin ya. Abis itu lu sikat tuh kamar mandi. Terus betulin tuh genteng yang bocor ya. Pok. Aduh. Iya deh, Pok. Tapi kos ayah satu bulan jadi gratis kan, Pok? Enak aja lu. Lu tetap bayar 2 bulan. Cepet kelarin. Dasar kejep company. Udah ngintip gak ada hasil. Hasil hukumannya kayak robusa. Apes! Jaya kemarin sih gak, kok belum datang juga? Sabar, tenang aja. Sebentar lagi juga datang. Didi, lo lihat tuh siapa yang datang. Nggak biasanya.
Wow, sempurna banget. Si Rangga bakalan keki nih sama gue. Hai, apa kabar? Kabar baik, Shelo. Dia Vina. Dia Shelo, cewek gue, bukannya Vina. Dia itu Vina yang waktu itu lo lihat, waktu lo nyamar jadi pengemis di mobil berdua sama gue. Jombak kartu dong. Lo salah lihat lo gak? Lo yang salah lihat dia. Dia Shelo. Iya kan, Shelo? Halo, apa kabar kucing kampus? Lo tahu gak siapa sebenarnya Vina? Saya Polwan. Hah? Polwan? Saya mendapat tugas untuk menangkap kalian berdua. Sepak terjang kalian sudah cukup meresahkan kaum wanita. Dengan cara akal bulus kalian, sudah membuat mereka kehilangan segalanya. Enggak. Dengan cara tebar pesona dan rayuan gombal, kalian sudah banyak menipu para kaum wanita. Kalian harus bertanggung jawab. Kok pakai borgor segala sih? Vin. Mana tangan kalian berdua? Jangan lari kamu! Vin. Vin. Habis amat tuh pakai borgor segala. Aduh, ibu! Kalian itu saya thank you.